Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Omda di mana saja berada, jumpa lagi di channel Omda. Semoga sahabat Omda senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Yang kebetulan lagi sakit, semoga diberikan kesembuhan dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Omda, di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara cetak kartu nikah ya dan kartu vaksin dengan menggunakan kertas PVC di Epson L3210. Nah, bagaimana caranya? Cekidot. Nah, ini kertas upper lainnya sudah saya siapkan, sahabat Omda. Jangan lupa jangan sampai kebalik ya. Yang bisa dikupas ininya adalah yang bagian belakang. Jadi yang ini yang tidak bisa dikupas ya. Nah, ini lapisan plastiknya. Jadi ini yang kita print, yang kita cetak ya, sahabat Omda. Nah, ini sahabat Omda sudah saya siapkan gambarnya ya, berupa kartu nikah depan belakang ya, sama kartu vaksin. Nah, jadi kartu nikah ini terlebih dahulu di download ya lewat pemindaian dari ini nih barcode-nya. Setelah dipindai, kemudian masuk di situs resmi Kementerian Agama ya. Nah, itu bisa di download langsung. Nah, kemudian kartu vaksin. Oh ya, sahabat Omda, untuk cara download kartu nikah ya, atau ya SIM kah ya. Nah, ini sudah ada videonya dari channel Omda. Nah, kemudian kartu vaksin juga nanti kita akan berbagi tutorial juga tentang cara download kartu vaksin ya. Nah, nanti videonya akan tayang. Nah, jadi sahabat Omda, kita langsung kontrol P ya. Oh ya, untuk ukuran sama ukuran KTP ya, 8,6 x 5,4, semua sama. Nah, ini jadi tinggal sudah saya setting. Nah, tinggal ini di blok aja di bitmap langsung ya, di bitmap. Nah, ini sahabat Omda. Nah, jadi ini menjadi satu kesatuan ya setelah di bitmap. Nah, kemudian kita mirror ya, jangan lupa di mirror. Nah, jadi seperti ini. Setelah di mirror, kemudian kita kontrol V untuk mencetak. Nah, ini kita pilih Epson L3210 series, kemudian ukuran dokumen A4 ini ya. Kemudian jenis kertas Epson matte, kualitas tinggi. Nah, oke. Kita okekan. Nah, kemudian print video. Kita ambil di sini ya. Nah, di sini sahabat Omda, di posisinya di top. Oh, di top center ya. Top center. Iya. Nah, ini siap cetak. Kita langsung cetak sahabat Omda. Nah, sini ya. Nah, ini udah proses cetaknya sahabat Omda. Jadi printer ini masih menggunakan tinta biasa ya, artinya tinta ori dari Epson dengan kode 003. Di video yang lalu ada saya membahas tentang cara cetak kartu vaksin itu dengan menggunakan tinta art paper ya.
Nah ini kita menggunakan tinta biasa sahabat MDR. Nah ini untuk kertas PVC nya biasa kita lepas lapisan plastiknya, lapisan pelindungnya ya sahabat MDR. Ini ya kita lepas. Nah ini sudah jadi hasil cetaknya sahabat Anda. Jadi bagian ini nanti yang di bagian dalam ya. Jadi ini nanti saya potong dulu ya sahabat Anda. Nah jadi cara pasangnya, ini bagian yang paling jelas tadi adalah bagian dalam sahabat Anda. Nah jadi seperti ini ya. Ini bagian depannya. Nah ini sahabat Anda. Kemudian ini bagian belakang. Jadi seperti ini. Nah. Seperti ini sahabat Anda ya, begitupun kartu vaksin sama juga ya. Ini nanti saya potong dulu sahabat Anda. Nah setelah ini sahabat Anda, setelah dipotong, nah ini penampakannya ya, ini kartu vaksinnya sama kartu nikahnya. Nah jadi ini masih ada proses lagi sahabat Anda. Jadi setelah ini dimasukkan ke mesin laminating yang sudah saya panaskan ya. Nah, jadi ini kebetulan saya belum punya alat plong, jadi masih menggunakan manual ya, potong alat potong kertas, terus pojoknya ini pakai gunting biasa ya, digunting. Nah jadi seperti ini, kita laminating dulu sahabat Anda, kita panasi. Proses selanjutnya sahabat Anda, ini kita kupas ya pelapisnya ini. Nah, pelapisnya kita kupas. Nah, seperti ini. Nah, kita akan kelihatan jelas ya sahabat Anda setelah kita buang pelapisnya. Begitupun kartu vaksin tadi dikupas juga pelapisnya. Nah jadi hasil akhirnya seperti ini ya sahabat Anda, lumayan bagus gitu ya. Jadi jelas tulisannya, jelas fotonya juga. Nah baik sahabat Anda, semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat Omda yang sudah sudi menekan tombol subscribe dan like-nya. Dan jangan lupa bagi yang belum menonton dan belum menekan subscribe-nya ya, mohon untuk di-subscribe, like, dan komen ya. Kalau ada pertanyaan seputar cetak kartu vaksin atau kartu nikah, boleh ditulis di kolom komentar. Baik, terima kasih sahabat Omda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.